Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Mau belanja kemana ya? Belanja? Belanja kemana? Jogja. Jogja. Belanja ke Jogja, nih ya. Belanja buat korban bencana. Tuh, ini salam nih sama Teteh nih. Sama Teteh, salam, salam. Ayo salam. Salam, salam. Salam, salam. Tetehnya aja ngelamun aja. Ayo, ayo belanja, belanja. Oh, mana mobilnya? Ya udah, naik mobil aja. Mobil apa ya? Ya. Ada kopernya. Oh, waduh. Nih yang mau kemana nih yang? Ayah Jogja. Ayah Jogja. Ayah Jogja mau ngapain Ayah Jogja? Belum. Abang. Hah? Apa? Beli apa? Beli naon deui? Minyak goreng. Hah? Minyak goreng dong. Minyak goreng. Beli minyak goreng. Untuk yang bencana. Ada ya. Bencana Cianjur, Cianjur. Kiri kanan. Kiri kiri kiri. Cianjur, bencana Cianjur. Oke. Okay. Bencana Cianjur. Besok kasih lidah bebek lagi biar sama bawel. Sama bawel. Sudah bawel, ntar lagi si Jus juga payah, udah kepayahan. Aduh. Kemarin lidahnya dimakan habis kan? Gua bawel, habis. Nanti main-main. Makan semua di blender. Berenang, berenang. Nanti. Oke, berenang. Makin sop bisa ya, sop-sop ya. Kenapa? Oke, berenang. Oh, bawel. Iya, nanti bawel. Bawel nih yang. Oh, yang. Udah, udah. Udah, udah. Kita Jogja ya. Nanti kita berenang lagi ya. Nih yang. Berenang mau enggak? Mau. Oh, Jus, engke lamun ke Lembur Pakuan, nih yang mau berenang katanya Jus. Oke. Oke. Ayo, Jogja. Janji ya. Jus. Ayo, Jogja. Kita pegang janjinya Jus ya. Kalau nanti ke Lembur Pakuan dia no way berenang katanya. Oke, Jus? Oke. No way berenang katanya. Awas loh. Bener deh, Jus? Iya bener enggak ini? Kita pegang janjinya Jus ya. No way berenang katanya. Oke, okay, no way berenang? No way berenang. Sip. No way berenang. No way. No way berenang kalau ke Lembur Pakuan? Tidak berenang. No way. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay, jangan nangis-nangis nanti minta berenang ya. Oke? Okay? No, no. No apa? No. Cun dulu, cun dulu. Cun. Hey. Cun dulu. Jogja mau? Ya. Kalau mau ke Jogja, cun dulu atuh. Oh, cun dulu atuh. Kalau mau ke Jogja, cun dulu atuh. Ah, cun dulu atuh. Kalau mau ke Jogja, cun dulu atuh. Aduh. Ayo cun dulu atuh. Cun dulu atuh mau ke Jogja. Ya udah dadah tuh dadah. Ya. Eh, dadah. Wah, namai. Dadah. 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 Niang. Ayah Jogja. Di Jogja ngapain? Bari naon di Jogja? Di Jogja bari naon? Jogja. Kalau mau ke Jogja. Bajon. Nah, kalau mau ke Jogja cium Bajon. Ayah. Bajon. Bajon. Naon? Jajan. Jajan naon? Ayo.
Jajan naon? Cun? Cun. Dadah dulu. Dadah. Jogja. Jogja. Ayah Jogja. Beli apa? Beli apa? Terus beli naon deui? Minyak. Susu. Gula. Pempes. Barangnya dusan. Indomie. Berapa? Indomie rebus 20 dus. Mie gorengnya 10 dus. Masih paling di depan apa? Enggak apa-apa. Ada enggak ininya operatornya? Ada. Tok mana sini orangnya? Saya sendiri. Oh, langsung. Ya. Indomie goreng 10 dus, Indomie rebusnya 20 dus, Aqua ya. Aqua botolnya 10 dus. Yang berapa mili, Pak? Akuanya yang kecil, yang botol kecil. Oh iya, iya, ya? Botol 10 dus, ya, terima kasih. Ya. Ini yang sini, ini nih. Oh iya, Pak. Oh, ya. Ya. Saya siapin dulu ya, Pak. Siapin. Ya. Ya, ntar. Ya. Ya, ntar. Yang di pengungsian butuh apa? Hah? Yang di pengungsian, yang di tenda-tenda di sana butuh apa? Selain mie instan. Minyak goreng sudah pakai belum? Kalau terpalma sudah menuju normal, saya singgah. Minyak goreng. Satu isinya berapa? 12 ribu. 12 ribu. Yang tentunya banyak untuk 12. Ini aja. Membeli sehat bercahaya. 6 dus. Melancarkan pencernaan ataupun juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga kaya akan vitamin C. Silakan ya untuk makanan. Telur tapi penting om. Telur. Boleh silakan beli. Untuk gelaran dan tentunya kami masih tersedia. Satunya berapa? Kalau yang berapa? 23.000 ya. Ada yang kecil nggak? Ini kecil-kecil kan? Ini. Nah, gini-gini. Yang ini yang Kingfisher apa kan banyak macam. Kingfisher. Sardin itu. Sardin banyak ini yang bagus ya. Ini satu dus isinya berapa? Satu dus 1.8 kalau yang kecil. Ah, udah beli 6 dus. Yang tomat atau yang apa? Campur. Yang udah ya 6 dus aja yang sejenis aja. Cabe-cabe ini apa? Sarden cabe. Cabe. Ah, ini dari dia. Beli 6 dus ya. Udah, wish. Sini naik ke bawah. Yuk. Ayo. Ini mau makanan semua. Dan udah.
mie-nya, kan minyak sudah, mie instan sudah, sarden sudah. Ini silakan nih ya. Kopi ya. Yang suka nyetok telurnya, bunda, kapan lagi berkilau-kilau? Ini om, kalau beli kopi Rp50 saja. Di luar sana sudah mencapai 30.000 lebih ya, program. Kali ini Toserba Jogja Purwakarta untuk harganya masih kami kasih harga yang sangat efisien ya. Untuk per kilogramnya untuk telur ayamnya 23.000, silakan ya buat para bud ya. Yang kali ini hanya menjadi 53.750 rupiah saja. Oh dam. Dah. Sip. Oi. Kom. Yang bok-boknya, Neng. Bikin apa ini? Udah bayar belum? Bayar. Bayar dong. Bayar. Bayar. Oh, bayar. Cicit. Oh. Ayo. Oh. Cicit. Asik. Apa ini teh? Apa ini teh? Cun. Awas loh. Yang lebih banyak sudah ke orang sana, Pak. Apa aja? Kemarin udah banyak. Ibu orang. Ini apa nih, Yang? Roti. Oh. Itu ya. Dah. Belanja, tapi harga bisa ditinggal, gimana ya? Woi, dah cukup. Nih, lagi. Oh iya. Dah cukup banyak. Bisa belanja produk fashion, ya supermarket juga. Apa namanya? Berapa tuh? Nih, saya mah sayang sama perempuan deh. Topeknya aja saya beliin. Mantap. Dibagi-bagi ya, dibagi rata-rata plastik ya. Jangan ditumpuknya satu plastik. Nanti tuh pas pesanannya suka diambil. Ya. Dibagi. Misalnya satu bungkus ini 10. Berapa nambah 2 lagi, Om? 2. Ambil softtek dong, 2 lagi. Siapa? Kurang 2 lagi. Udah, hitung 30. Ya. Pak, ini satuin? Iya, satuin. Satuin satu. Mantap. Ini dalamnya nih. Iya, Bu. Oh, iya. Kemana? Kemana? Awas baju Dino. Baju Dino. Sini nih baju anak-anak. Ayo. Target minimal Rp30.000. Ayo. Ayo Neng ambil baju. Bisa mengikuti pick up money travel Bang Mo. Kemasan 520.
Jangan ngelamun aja. Ayo. Ini yang buat akhir-akhir. 150 rupiah. Kepala. Ayo. Ayo, Neng. 5 kg plus 1 bis Sofia Points 2 liter. Oh, kemana? Iya. Ayo. Kela cus, gimana? Kela kita ngajakan. Kela kemana? Woi, Mihyang salam dulu sama ayah. Salam dulu. Salam dulu. Mau kemana? Iya kemana dulu bilang. Mau kemana? Mau kemana dulu bilang. Amion. Cun hula cun dulu. Cun. Mwah. Cun. Mwah. Ayahnya sini dulu. Ayahnya kan mau belanja dulu. Belanja dulu. Mihyang mau beli baju nggak? No, no cus. Wah, pas. Pas ganteng. Celananya kasih, Neng. Masa-masa ya, dicobain aja, sayang. Sayang, ayo ke kamar pas. Antar ya, Teh. Kamar pas. Ayo diantar. Kamar pas. Ayo. Ayo, Bapak kali, Pak. Ayo, Bapak pesan ke meja. Dapat harga menjadi 4.843 rupiah. Bapak ukurannya apa? M. Cocok tuh ya. Berapa harga dari satu bisa pasal varian? Bapak batik. 750 mili. Plus Bapak itu ukurannya? All varian 680 mili. Plan? Plus satu bis rapi karet. Itu Samir. Ya? All varian. Alhamdulillah. Ini Pak. Batik buat Bapak. Bapak M kan? Nah. Ini lagi mau dicoba, Pak. Si Bapak itu belum salin dari hari pertama gempa katanya. Oh, belum salin. Iya, tadi saya tanya. Oh, ya udah. Neng. Ini. Berapa? Yang gempa satu ini harganya berapa? Ini 123. 3. Gak tahu saya. Buat yang gempa. Kan pasti banyak yang si bapak itu aja nggak salin ya. Iya, belum dari salin pertama gempa ya. Iya. Pasti banyak ibu-ibu yang nggak ganti BH. Jadi 12 yang 36, 38, 12 yang 34, 12 yang 36. 34 sampai 38. Aha, sok 12. Kenapa senyum saya beli BH? Ya kan yang gempa tem bisa jadi sejak gempa sampai sekarang BH-nya belum ganti. Yang 40-nya enggak ya, Pak? Wah, kegedean. 40 mah. Apa lagi, Pak? Nah, dalamnya. Coba dalamnya mana? Sebagai riset BC. Kasih ladies. Ini nomor berapa? L. Ukurannya apa, Pak? Nah, udah, campur L. M mana M? Ini M. M. Ada M. Nah ini dong yang merah. Oh, yang merah. Nah ini dong, ada yang merahnya. Ini ya. Wah, ini bagus dong warna-warni, Om. Waduh. Cerah. Ini warna-warni nih. Oh, cerah dicecek. Nih, udah banyak. Minyak goreng udah, sarden udah, mie instan udah, pembalut udah, BH oke, celana dalam sudah oke, tinggal yang cowok. Hah? Udah cowok mie. Kita kan memperhatikan wanita. Mana itu? Om ya, Om udah ini dibikin nota, Pak. Udah beres. Jadi Bapak teh semenjak gempa belum salin. Sampai sekarang. Berarti Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. 5 hari enggak ganti baju, enggak ganti celana. Kenapa enggak bilang dari kemarin? Ya. Sekarang ganti baju baru, ganti celana baru. Yang bajunya sama celananya Bapak belum pernah beli. Beres.
Ini yang traktir Bapak namanya Pak Mulyono, Pak. Sama-sama. Ini traktir Bapak hari ini. Traktir Bapak, traktir barang-barang untuk sekampung dan tetangga desa lain. Karena kita mau bagi, Pak. Ya kan yang butuhnya banyak, bukan satu tempat. Selagi kita sanggup datangnya. Iya. Tidak akan pernah miskin kalau bantu orang. Miskin itu kalau ditipu cewek. Tapi ceweknya cewek penipu, bukan yang baik-baik kayak gini. Mereka mah berjuang tiap hari bantu suaminya. Bener nggak? Iya, sampai hamil-hamil bayangin tetap kerja. Bantu suaminya. Yang hamil mana ya? Hamil siapa? Oh, nggak hamil. Bukan hamil. Biasanya kalau saya ketemu wanita hamil, saya selalu kasih uang. Oh iya, ibu nggak hamil? Mau dikasih uang soalnya kalau hamil. Buat saya kan, simpan buat persalinan. Iya. Selalu saya pesan. Bapak nggak akan dikasih ini sama saya. Iya. Nggak akan dikasih, karena Bapak nggak punya. Ini biar yang lain aja. Nggak akan dikasih ini sama saya. Nggak akan dikasih ini, nggak. Ayah main. Bapak nggak punya. Ini rada gede ya, ukuran Neng, itu baju gua masing-masing, Neng. Coba weh, coba. Gua masing-masing. Kasih mereka. Gua masing-masing. Ini apa isinya? Ini pakaian. Oh, sini. Ini Neng punya? Bukan. Nih ya, yuk dong. Kita mau jalan ke Cianjur nganterin bantuan bencana. Nih yangnya masih pengen main, enggak mau pergi pulang. Dadah dong Nihyangnya. Dadah. Cun ayah dulu. Cun sayang ayah. Wah, sekali lagi. Nah, sekali lagi. Nah, ya, bye, dadah. Dadah sekolah sekali. Dadah. Sekali lagi. Sekali lagi. Dadah. Nah, sekali lagi. Nah, sekali lagi. Wah, Nihyangnya belum dicium sama ayah. Nah, Tarna. Wah. Ini kan jalan nih. Ya Pak. Yang ini, yang mobil itu kan nanti pisah sama saya di jalan. Iya. Mobil itu langsung ke rumah ke sana lokasi yang kemarin dia pulang. Ya. Saya ke lokasi yang lain. Ya, siap. Jadi ini sebagian barangnya pindahin mobil itunya parkirin sini. Itu mobil itunya. Pak, ini mobil saya, Pak. Ya, terus tujuannya apa? Saya mau pulang aja, Pak. Kenapa? Mau pulang aja, Pak. Bapak benar mau pulang. Iya, Bapak dari Medan ke sini ngapain? Ya, cari kerja, Pak. Pertama saya cari kerja, tapi nggak tahu dapat. Akhirnya saya ngambil ke sini, Pak. Nah, jadi kerjanya di mana, soalnya? Ya. Ya, sok. Bapak geser dulu situ, Pak. Tanya, Pak. Pakai bekal kamu wargi-wargi Bapak di situ. Mana, Pak? Sok, naik mobil itu. Ini enggak, Pak. Ini, Pak. Oke, di situnya. Adulur-dulur. Semua harus rata dikasih, ya, Bapak. Bapak kan dapat berkahnya udah cukup, tinggal mereka yang belum dapat berkah. Ya. Nah, nanti makan dulu di jalan bareng. Ya, gini, Bapak mau pulang ke Medan, benar? Ya, saya pun tunggu di sini. Nanti ada staf saya urusin tiket bisnya. Kalau Bapak mau pulang ke Medan, saya siapin tiket bisnya. Ya? Jadi Bapak nanti tinggal naik bis jurusan Medan. Oh enggak gini aja, Pak. Saya pun lagi tempat kontrak saya, Pak. Kan Bapak mau pulang ke Medan. Kan tunggu, Pak. Saya belum habis kontrak di situ, Pak. Ya, Bapak kan bilang ke saya minta tiket untuk pulang ke Medan. Tapi Bapak lagi siap. Saya sih Kak siapin tiketnya. Ya, serah Bapak lah. Ya? Ya. Nanti saya siapin tiketnya. Bapak tunggu di sini aja, nanti ada staf saya namanya Yono. Ya? Saya urusin tiket Bapak ke Medan. Pulang ke Medannya kemana? Ke apa, Pak? Ke Tanjung Brawa. Ke Tanjung Brawa. Nanti saya siapin tiket bus ALS. Ya? Dari Sadang sampai Medan. Dari Medan nanti saya siapin ongkos untuk Bapak pulang. Jadi saya hanya akan ngasih ongkos untuk perjalanan Bapak dari Medan ke tujuan. Tiketnya saya siapin. Ya? Bapak tunggu sini. Pak, saya pun
untuk makan aja pun nggak ada, Pak. Iya, enggak, saya Bapak kan tujuannya ingin punya tiket ke Medan. Saya kasihin tiket untuk ke Medan, saya kasihin tiketnya sesuai dengan kebutuhan Bapak, kan Bapak mau pulang ke Medan. Iya. Mau pulang ke Medan kan? Saya siapin tiket ke Medannya. Bang, di Payungan Jogja itu ayah orang aku di Medan, mau pulang ke Medan, itu boga ongkos. Ayah, orang ngamen, Mang, ngamen pakai kaset. Nah, kemudian belikan tiket bus ke Medan, Mang. Terus bekelin aja untuk pulangnya 200.000 untuk ongkos dari Medan ke rumahnya, ya. Sesuai kebutuhan, ya. Otos, ya, siap. Dah, Pak. Ya, Bapak tunggu sini. Ya, Pak. Tapi nanti kalau besok saya ke sini Bapak masih ada di sini ngamen, Bapak saya angkut. Ya, Pak. Ya, berarti Bapak bohong. Kalau nggak saya nggak boleh bohong. Tapi kalau sengaja ke sini datang untuk ngamen, untuk kehidupan, Bapak saya angkut. Tapi kalau untuk pulang ke Medan, saya kasih tiket. Plus uang jalan. Plus uang jalan. Nanti saya cek ke ininya, ke bisnya. Kalau Bapak bohong, saya cari kontrakannya di mana. Bapak kontrakannya di mana? Nggak ngontrak, Pak, tidur di jalan, Pak. Tadi ngontrak. Bukan ngontrak ini, Bu, apa di bus koper, Pak? Tadi bilang ngontrak. Enggak, tadi bus koper, Pak. Di bus koper di siapa? Namanya Pak Pultan di belakang, apa itu daerah belakang. Saya pun lagi kos juga gitu, Pak. Nah, di siapa? Bus koper. Di siapa? Sama... Jangan bohong lo sama saya. Enggak bohong saya, Pak. Bapak betul butuh uang untuk pulang ke Medan enggak, atau Bapak memang cari penghidupan ngamen di sini? Saya mau pulang, Pak. Benar nih. Iya. Udah siapin tiketnya, ya? Iya. Udah.